Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kita akan membahas kali ini tentang persiapan menuju PK online ya, pemetaan kompetensi online untuk guru agama Islam yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Baik, di sini saya akan coba mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk belajar masuk ke PPKB siaga. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita mempunyai jaringan internet. Ini saya menggunakan tethering, menggunakan handphone, bisa juga menggunakan wifi dan yang sejenisnya. Pertama kita boleh masuk mengklik Google Chrome atau bisa juga Mozilla dan seperti yang sejenisnya ya. Saya pakai Google Chrome. Kemudian kita bisa ketik PPKB siaga. Di sini akan muncul PPKB siaga Pendis. Kemudian kita klik yang PPKB. Ya, ini kita sudah masuk ya. Langsung ke oke, nanti akan tampil pertama kali ketika kita sudah masuk dan kita sudah pernah melakukan registrasi, akan muncul tampilan layar seperti ini. Layar seperti ini, maka kita akan lihat di sini username PPKB. Ini sama dengan yang di siaga kita. Begitu juga yang passwordnya sama persis juga dengan yang di siaga kita. Ya, kita langsung saja di login. Login. Ya, kita sudah masuk ke halaman ppkbsiagapendis.com. Ini akan tertera nama, kemudian guru PAI, dashboard, kemudian ini riwayat evaluasi diri yang sudah saya lakukan tanggal 19 bulan 9 2019 ya. Kemudian kalau kita mau ngecek juga kita bisa lihat ini hasil yang sudah pernah kita lakukan ya, ini penilaian evaluasi diri yang sudah kita lakukan, bagi jumlah nilai dan sebagainya. Kalau ini mau kita print juga bisa, langsung kita lihat nanti. Tapi nanti kita lihat kemudian profil. Di sini ada profil, kemudian data diri dan lain sebagainya, nama pengawas dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi diri. Ya, evaluasi diri yang sudah kita lakukan akan ada di sini. Evaluasi diri yang sudah kita lakukan. Kemudian kita akan masuk kepada simulasi PK online. Ini kita masuk ke simulasi bagaimana pengerjaan soalnya. Kita kasih contoh misalnya seperti ini, kita bisa latihan untuk menjawab dan lain sebagainya. Berikutnya seperti ini, Anda bisa coba jawab. Simulasinya tidak akan berubah, tapi mungkin seperti inilah kira-kira soalnya ya, seperti ini. Kemudian ini artinya selesai mengerjakan ujian ya. Ini kita hanya masuk ke pelatihan saja, bagaimana nanti persiapannya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar dulu dari sini, block out. Oke, thank you, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.